rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا آمين يا الله خالدين فيها لا يخرجون عنها يوم القيامة الحياة. Waqala li hadisil kudusi a'dattu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Sadaqallahu maulana al-'azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di majelis taklim kita yang sederhana ini, yang pada pagi hari ini atau Sabtu ini ya, yang biasanya kita mengkhatamkan Al-Qur'an di setiap awal bulan. Namun pada Sabtu ini kita mengkhatamkan Al-Qur'an di akhir bulan. Ya, tidak menjadi suatu penghalang, tidak akan mengurangi ya apa namanya keutamaan dari apa yang kita baca Al-Qur'an, Al-Qur'an, ayat-ayat yang sudah kita baca, doa juga sudah kita panjatkan. Amin. Yang tentunya kita berharap apa yang sudah kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita doakan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, semua yang telah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan sampai kepada mereka dan mereka tentunya mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga yang hidup ya, saudara-saudara kita yang sakit juga, mudah-mudahan dengan pembacaan khatam Quran dan doanya Allah angkat penyakit mereka. Amin. Dengan kemujizatan yang dimiliki oleh Al-Qur'anul Karim. Dan kita yang sehat mudah-mudahan selalu berada dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bala, dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam penyakit yang ada. Amin ya rabbal alamin. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan pagi yang baik ini ya, kita tidak akan belajar membaca kitab, namun saya akan menyampaikan satu buah hadis ya, pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi, Rasul akan memberikan jaminan surga kepada orang yang menjaga 6 hal. Ya, 6 hal yang menjadi jaminan Nabi untuk memasukkan apa umatnya ke dalam surga. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, semua kita pasti pengen masuk surga. Nah, emang. Ya, ada gak yang gak pengen masuk surga? Enggak, semua dong. Semua pengen. Cuma pengen. Kan di sana kita dimana kalau di surga? Dalaman abai. Pengennya sih surga yang apa ya? Yang Firdaus, yang Firdaus. Surga jannah Firdaus. Firdaus. Ya, kan kita disuruh minta surga yang paling tinggi.
Ya, kalau nggak dapat tingkatan yang pertama, tingkatan kedua. Iya dah. Ya, kalau kedua nggak dapat tingkatan ketiga. Ketiga nggak dapat keempat. Kelima nggak dapat kelima. Kelima nggak dapat keenam. Keenam nggak dapat ketujuh. Ketujuh nggak dapat. Nyemplung dah. Nyemplung. Emperani lah di emperani. Ya. 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 Kita pengen dah mau pintu mau surga yang mana kek? Ya. Yang terpenting kita minta yang paling apa yang tinggi. Paling tinggi. Ya. Namun surga yang kita idamkan, ya, yang kita inginkan itu bukan hanya sekedar angan-angan belaka, ya, bukan hanya sekedar keinginan yang pengen, tidak pengen akan memerlukan pengorbanan ataupun perjuangan. Iyalah. Ya, surga itu salah kalau orang bilang surga itu murah harganya. Siapa yang bilang? 5.000 dikasih. Ya. Surga itu harganya sangat mahal, bahkan tidak ternilai mahalnya. Kita berjuang. Ya. Bagaimana gambarannya, Bu? Ya, sekarang kita ini kalau kita punya uang yang seabrek-abrek contohnya. Ya, miliaran atau miliarder kalau orang bilang, kita sedekahkan, emang kita dijamin masuk surga? Enggak, tentu juga ya. Kalau enggak ikhlas ya. Kalau surga itu bisa dijamin dengan orang banyak masih harta, masih duit, enakan orang kaya. Orang beli dari beli aja surga. Kita ya, bisa dibeli tuh surga. Ya, enak orang kaya kan kita yang bilang sama orang miskin nih. Iya, enggak punya duit. Seandainya ya, uang itu bisa dijadikan jaminan untuk masuk surga. Masuk surga. Ya. Nah, Nabi memberikan jalan. Ya, membukakan satu cara jalan bagan agar apa? Agar kita ini masuk ke dalam surga. Iya. Kata Nabi, kalau ente mau masuk surga, laksanain 6 pesan gue ini. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itmanuli sittan min anfusikum." Ya, "Itmanuli sittan min anfusikum." Jaminlah aku dengan 6 perkara, kata Nabi. Admanu lakumul jannah. Aku akan menjamin kamu bakal masuk apa ya? Surga. Surga. Ya. Jadi ini kita bisa beri, bisa menjamin enggak diri kita nih? Insyaallah. Untuk melakukan 6 perkara ini. Yang baik. Ya, kata Nabi, kalau kamu bisa, aku bakal jamin kalian masuk surga semua. Iya, 6. Ya, ya, 6 perkara ini. Ya. Indonesianya aja deh. Apa yang pertama Nabi katakan ya? Isluku idza haddastum. Ya, jujurlah saat berbicara. Jujur. Artinya berkata jujur. Berkata jujur. Ya. Berkata jujur ini Bu memang apa ya? Sesuatu yang kadang susah. Enak didengar. Iya. Ya. Kadang menjadikan apa namanya itu suasana kayaknya adem gitu. Ya. Tapi kalau ada orang ngomong biasanya ya dicampuri atau dibumbuhi dengan suatu kebohongan, orang menilai sesuatu yang bakal hidup ya kayaknya rame gitu, sedep ya, sedep katanya ya, padahal tidak demikian. Ya, sesungguhnya ya ketika kita berbicara dengan ucapan yang jujur, maka itu yang akan menjadikan itu apa ya, sesuatu jalan bagi kita untuk apa, memudahkan jalan kita untuk menyasuk ke dalam apa ya? Surga. Ya. Lurus, ya. Lurus. Coba Bu, kita ngomong yang jujur aja. Yeah. Ya. Nabi bilang kulil haqqa walau kana muran. Ya, kulil haqqa maksudnya adalah ngomong yang jujur, yang benar. Sekalipun memang enggak enak dengar. Enggak enak didengarnya. Ya. Tuh, jujur ya dalam arti jujur ketika kita membicarakan sesuatu, ya. Jujur dalam arti kita sedang apa berinteraksi dengan orang lain, entah itu dagang ya, maaf teh ya, orang jualan itu harus jujur ya, orang apa juga harus apa ya, harus jujur ya. Karena kalau kita itu suka bohong, nah berarti kita masuk ke dalam kelompok munafik ya. Karena ciri atau tandanya orang munafik itu kata Nabi ada 3, ada yang bilang juga di riwayat lain ada yang bilang 4 ya. Yang 3 aja dah kata Nabi, ayatul munafik salasa. Ciri atau tanda orang munafik itu ada berapa ya? 3. Ada 3. Apabila. Ya. Yang pertama di antara yang 3 Nabi bilang apa? Apabila ya, idza haddatsa kadzdzaba. Apabila dia berbicara selalu apa? Banyak bohong. Oh. Ya. Kecil bohong. Bohong. Tuh. Ya. Dibohongin. Ya.
kita bakal dapat bantuan BLT turun di rapel 4 kali katanya. Eh dibohongin. Tapi bohong katanya, tapi bohong. Kan tapi bohong kan gitu. Ya. Itu boleh enggak kita bercanda? Enggak boleh. Ya. Kita bercanda ya, memang ada bohong yang dibolehin, ada. Ya, tapi bercandaan yang akan hanya sekedar membuat orang lain girang. Iya. Candaan yang hanya sekedar untuk menjadikan orang lain merasa senang, tapi unsur bohong dalamnya ini tetap dilarang. Iya. Ya, haram hukumnya. Enggak boleh. Ya. Kenapa? Karena itu sesuatu omongan yang sangat membahayakan dirinya dan juga membahayakan orang lah, orang lain. Bahayakan dirinya, Bu, dia bohong nanti bakal dicatat. Ya kan? Nabi katakan alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Enak ya, jujurlah kalian kata Nabi. Fa innas sidqa yahdi ilal bir. Karena sesungguhnya kejujuran itu ya akan menjadikan kamu ya kebaikan. Atau mendorong kamu untuk melakukan apa? Kebaikan. Kebaikan atau kebenaran. Ya, itu. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Ya, karena kejujuran yang kamu lakukan yaitu berupa kebaikan akan menggiring kamu ke mana? Surga. Surga. Ya, tapi sebaliknya, ya, iyyakum wal kadzib. Ya, iyyakum ini artinya iyyakum ini artinya hati-hati. Apa? Hati-hati. Ya, hati-hati. Hati-hati. Awas-awas kata Nabi. Ya. Kamu apa? Al kadzib. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Ya, karena kebohongan itu bisa menjadi sesuatu apa? Kejahatan ataupun kehancuran. Ya. Nah, kejahatan dantaran dengan sebab bohong itu bakal apa? Fa innal fujura yahdi ilan nar. Ya, kejahatan ya, kebohongan yang kamu lakukan itu akan mendorong kamu juga bakal masuk ke mana? Neraka. Ke dalam neraka, na'udzubillah. Ya, kita kalau sudah dicatat oleh Allah sebagai hatta yuktaba indallahi kadzaban. Ya, kalau udah dicatat sebagai tukang bohong, ini tak berat tadi. Tukang bohong kok. Ya, kalau masih lu bohong aja, masih belum tuh. Belum. Tapi kalau udah dibilang kadzaban, berarti tukang bohong, ya udah. Enggak percaya. Enggak akan seumur hidup orang percaya sama dia. Ya. Ya. Itu bakal membahayakan siapa? Dirinya juga. Ya. Bakal membahayakan orang lain. Ya. Dia ngomong sesuatu yang bohong, ya kalau dia bakal itu apa namanya, ya diberikan bantuan sekian juta contohnya, ya itu orang udah senang, udah berani minjem duit sama sini, ya minjem, eh tahu-tahu kagak jadi, dibohongin, tapi bohong kan gitu, ya, itu apa, ya ngebohongin orang dengan kesenangan nggak boleh juga, makanya kita harus apa ya, jujur lah dalam berbicara, kita bicara apa adanya aja. Ya, yeah. Yeah, jangan kita buat-buat kita bentuk, kita hias dalam ucap dalam apa tulisan yang seindah mungkin. Ya, yeah, kita enggak perlu Pak Ibu membagus-baguskan omongan dalam bentuk kedustaan yang ya, yeah, kita bicara apa adanya. Qulil haq walau kana murra. Ya, yeah, bicara apa adanya. Mohon maaf ini itu aja. Ya, yeah, jangan kita bumbui dengan suatu kebohongan. Itu yang pertama. Ya. Yeah. Yang kedua kata Nabi, kerjain apa itu? Wa aufu idza wa'adtum. Ya. Wa aufu idza wa'adtum. Apa artinya idza aufu? Ya. Tepatilah jika kalian berjanji. Ya. Tuh, tepatilah jika kalian apa? Berjanji. Ya, karena janji itu utang buat janjinya loh. Ya. Bohong lagi, bohong lagi. Al-wa'du hayyinun. Utang itu ya, janji itu bohong, utang. Ya, itu. Jadi, kalau kita janji sama orang, ya, jangan kita selalu sok mantap. Arti sok mantap, udah pasti dah bakalan gue gantiin. Pastilah bakal gue dateng. Ya, ini yang rame kalau di kalangan kita itu biasanya ya, kalau kita janji kita diundang contohnya nih. Ya, kita diundang, Bu, nanti datang ya. Ya insyaallah deh katanya. Ya. Insyaallahnya ini untuk apa itu? Ngenakin orang yang undang aja. Padahal dalam hati enggak mau datang. Enggak mau datang. Ini enggak boleh, Bu.
awas juga ya. Ya itu kan janji itu, iya. Ya itu apa? Ya suatu yang harus kita tunaikan. Iya, kalau memang sekiranya ya kita diundang pada hari tertentu, memang kita yang memang kebetulan hari itu kita punya acara, nah, bilang aja apa adanya, mohon maaf. Hari itu bisa. Ada acara, insya Allah kalau memang ada kesempatan saya hadir datang, iya, saya datang dah. Itu aja dah ya. Ya. Ini enggak enak nih tangga gue nih, guru gue. Insya Allah ya saya datang, datang. Insya Allah udah pasti datang gitu. Dibohong. Dia kagak datang. Orang udah nyiapin, udah ngejar-ngejar ayam. Pas itu pun aku datang. Beliin daging ini, beliin itu. Ayam. Jauh. Ya, udah beran-beran ayam. Biar jauh gitu ayamnya. Ya, ini kagak datang ya orang gimana? Yang gue bikin jauh. Ya, jangan. Janji tepati, iya. Bilang apa adanya, jom, ya, maaf Ustaz, ya sebenarnya anak pengen banget datangnya, tapi kebetulan besok saya mau jalan-jalan, keluarga, acara keluarga, contohnya, ya, tergimana kalau memang keluarga izinin kita itu datang lah, tergimana keadaannya, tapi kalau nggak datang mohon maaf ya, kita aja jujur aja ya, ya kita bilang ya Insya Allah Ustaz, anak pasti datang, tenang aja, ditungguin aja ya. Orang udah bikin nasi kuning, orang udah diri ya, depan pintu dua orang. Bikinin ketan kalau itu, ya ajiomnya udah bikinin apa itu? Bencok. Ya, itu namanya nggak menghargai. Kalau sakit mendadak, nah, itu uzur sakit. Iya, uzur sakit. Jalan sakit. Iya, nggak apa-apa kalau itu. Itu udah dicatat kebaikan itu. Hati. Ya, jangan sampai kita nggak datang. Jangan sampai kita apa namanya ucapan atau kalimat insya Allah itu buat dimain-mainin. Iya. Ya. Iya, banyak orang gitu kan. Kita bisa datang, sempet datang aja kita jangan memberikan 100%. Iya, pasti saya datang. Insya Allah aja dah. Bilang aja insya Allah. Ya, jika Allah mengizinkan kan gitu. Iya. Ya. Jangankan kita bu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam aja pernah ditegur. Kata Allah, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Ya. Wala taqulanna li syai'in, dan janganlah wahai engkau Muhammad mengatakan sesuatu pasti bakal itu datang besok. Ya. Tuh. Tapi bilang apa? Insyaallah. Bilang insyaallah. Illa an yasha Allah. Kesemuanya atas kehendak siapa? Allah. Kehendak Allah. Itu Nabi Muhammad, Bu. Nabi Muhammad kan punya sifat apa? Jujur. Jujur. Ya, Siddiq. Nabi Muhammad punya sifat apa? Amanah. Amanah. Enggak bakal bohong. Nah, kita punya sifat apa? Banyak. Banyak sifat. Ya. Nabi kita sifat-sifatnya baik semua. Enggak bakal Nabi bohong. Enggak bakal Nabi khianat. Enggak bakal Nabi apa? Ya. Enggak menepati janji. Pasti nepati janji. Tapi Nabi ketika bicara, ya, ini bukan dengan kesengajaan, Bu. Iya. Ya, tapi Allah langsung menegur, wala taqulan nali syai'in inni fa'ilun dzalika qada illa an yasha Allah. Kan sering kita baca surahnya, Bu. Iya. Surah apa itu? Al-Kahfi, sering malam-malam kita baca itu. Iya. Ya. Jangan lupa itu suatu omongan yang kita apa ya, sering kali ya, jadiin main-mainan insya Allah itu ya, jadi harus apa, aufu idza wa'adtum, tepati kalau kamu berjanji ya. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa'addu idza tumintum. Ya, wa'addu idza tumintum, apa artinya? Tunaikanlah jika kalian dipercayakan. Artinya kalau dipercayai jangan khianat. Ya. Tuh dikasih amanah batang ini laksanain amanah tersebut. Ya, dikasih jabatan ini laksanain jabatan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, karena itu adalah amanah. Yang namanya amanah artinya kan bukan punya kita. Ya, kita punya anak-anak itu amanah bukan? Amanah. Kita punya harta, harta itu amanah bukan? Amanah. Amanah bukan punya kita, Bu. Ya, itu punya Allah. Jangan kita ngaku-ngakuin. Ya, kita dikasih hanya untuk menggunakannya saja. Semuanya adalah milik Allah. Milik Allah. Ya. Tuh, segala sesuatu di dunia ini yang ada tuh, Bu, ya semuanya milik siapa? Allah. Milik Allah. Kita juga punya Allah. Karena Allah yang menciptakan. Ya, jangan bermain tutur kata, mengulak-balikan kata yang bikin orang bingung.
Ya, dunia ini ada, adanya karena awalnya tidak ada. Tidak ada berarti ada yang mengada. Yang mengada ada, paham enggak? Iya. Enggak paham kan? Iya. Enggak paham. Ya, yang lagi ramai itu di internet itu. Anak. Ya. Tuh, jadi dunia ini ada dengan sendirinya katanya. Oh. Ya, padahal dengan jelas Allah mengatakan wala in sa'altum man khalaqas samawati wal ard, apa jawabannya? La yaqulun Allah. Tuh. Ya, ini yang ngomong seorang tokoh besar, ya, ulama besar, katanya ulama, ya, maksudnya kok berbain kata-kata sedemikian, Pak. Ya, Ibu bisa lihat nanti di internet itu ucapan yang memancing kemarahan umat Islam. Iya. Ya, janganlah kita main-main sama Allah dah. Ya, Allah itu mukhalaqatul hawadis, ya, nggak bisa disamain dengan makhluk, ya. Siapa kita, siapa Allah? Ya, kita aja ada karena Allah. Ya, kok masih berani menyamakan dengan makhluk? Jangan dengan Allah, Rasulullah aja nggak boleh kita mainin. Iya. Ya, jangan dengan Rasulullah, dengan ulama yang soleh yang kita mainin. Jangan mainin. Ya, nggak boleh sembarangan kita apa memperlakukan orang-orang yang menjadi orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah memilih seorang hamba enggak salah, Bu. Enggak salah. Enggak bakal salah kalau Allah yang sudah memilih. Ya. Seorang sosok yang namanya Muhammad, ya, dari bangsa Quraisy dijadiin nabi. Emang Allah salah tuh milih Muhammad jadi nabi? Enggak salah. Ya. Allah kalau udah memilih itu sesuatu yang apa tuh? Ya. Pilihan khusus. Ya, yang enggak sembarangan. Yang terbaik menurut Allah bukan menurut kita, Bu. Iya. Ya, kalau terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah. Tapi menurut Allah terbaik harus kita yakini, menurut kita juga harus terbaik. Ya. Nabi Muhammad jadi nabi rasul pilihan Allah. Nabi Isa jadi nabi dan rasul pilihan Allah. Nabi Nuh jadi nabi dan rasul pilihan Allah. Ya. Tuh, Nabi Ibrahim jadi bapaknya para nabi pilihan Allah juga. Ya. Emang nabi emang Allah asal pilih? Enggak, Bu. Ya, itu. Nah, sekarang ada orang jadi apa namanya ulama. Apakah Allah salah jadiin dia sebagai seorang ulama? Ya kan. Agak salah yang salah sebenarnya. Ya, orang yang salah. Ya, kalau Allah ini insya Allah enggak salah pilih, ya. Jadi jangan mengatakan sesuatu yang sudah jelas, ya. Sampai dia berani mengatakan tidak ada dari dalam Al-Qur'an. Jadi dalam hadis kalau dunia ini adalah ciptaan Allah. Dibuat dari batu. Kemana itu? Ya keimanannya. Jangan otaknya, otaknya ada, Bu. Ya ada. Ya, tapi iman itu kemana? Al-Quran ada, hadis ada tuh. Ya tadi ayatnya jelas. Wala in sa'altum man khalaqas samawati wal ard. Apabila ada kalian, ada orang bertanya kepadaku tentang siapa yang menjadikan langit dan bumi, la yaqulunnallah. Bilang kepada mereka yang bertanya, Allah lah yang menjadikan langit dan bumi. Emang langit dan bumi ada dengan sendirinya, Bu? Tahu, ya. Sesuatu yang awalnya tidak ada menjadi ada, berarti ada yang ngapain? Ciptakan. Ada yang ciptakan. Ya. Tapi Allah tadinya ada atau tidak ada? Tidak. Ya, Allah itu ada sebelum yang lain enggak ada. Ya. Tuh. Jadi siapa dong Allah? Ya, itu di luar akal manusia enggak bisa lah kita akal-akalin itu enggak nyampe otak kita, Bu. Ya, kalau kita mengatakan ya menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya, emang ada apa seorang orang kaya atau seorang insinyur yang paling hebat bisa nyiptain bangunan gedung tanpa tiang? Ya. Sudah jalan di sebelah profesor bikin bangunan 7 lantai enggak pakai tiang. Bisa enggak? Enggak ada. Sadar ngapa? Ya. Sadar ngapa? Ilmu kita belum ada apa-apa. Belum ada sampai di situ kan. Ya. Allah menciptakan langit itu sedemikian tingginya, bukan satu lapis, 7 lapis langit. Pernah kita dikasih tahu ada tiang di mana? Ya, enggak. Kok enggak dulu? Nah, kita enggak sampai. Kok enggak ketiban? Ya. Jangan jauh-jauh, Bu. Bumi kita bentuknya apa? Ah, bundar. Bundar begini. Bulat. Bumi ini berputar apa enggak, Bu? Putar katanya. Kok kita enggak jatuh ke balik? Jatuh enggak jatuh. Ya. Balik ada. Bundar itu kekuasaan Allah.
ya. Bu, kalau bumi itu berputar, kita putar-putar, paling bawah, di atas. Kita bisa miring masak. Kayak orang terlentang, kayak orang tengkurap gitu. Yang kita, Bu. Ya, tapi kenapa kita enggak dibuat seperti berputarnya bumi, makhluk yang ada di dalam, padahal makhluk itu ada di dalam apa? Dunia. Di dalam bumi. Kuasaan Allah. Ya, sadar itu ilmu Allah yang enggak dimiliki oleh makhluk lain yang namanya manusia. Ya, manusia kan yang gede sombongnya, Bu. Iya. Ya, sombongnya itu dia kemampuan di kasa. Ya. Fir'aun aja sombong. Fir'aun sombong. Siapa sombong di ngaku Tuhan. Iya. Ya, anda rabbukumul a'la katanya. Ya, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Itu kan kesombongannya Tuhan. Tuhan dari mana lu bisa nyiptain apa, Fir'aun? Ya, memang lu yang membangun Mesir menjadi sebuah negara peradaban. Ya. Namrud ngaku siapa? Ngaku Tuhan juga yang bisa menghidupkan dan mematikan makhluk kata dia. Ya orang dibunuh mati, matilah ya, hidup gitu. Ya. Tuh, itu kesombongan yang dimiliki oleh manusia. Jangan sampailah ya, kita ngarep banget orang-orang sekarang kesombongan yang pernah dicontohkan sama musuh-musuh Allah dulu diterapin, dicontoh sama orang sekarang. Ya, kalau orang dulu masih ada lah sesuatu yang bisa dibanggain juga, orang sekarang apa aja, Bu? Enggak ada yang dibanggain. Ya, enggak ada. Orang kita kecil-kecil lagi ya, dicari masukin lalat 2 biji ini mati. Ya, Raja Namrud yang begitu besar, gagah, tinggi, matinya apa seekornya? Lalat. Ya, pokoknya dia Tuhan, melalui mati. Iya. Ya, itu jangan. Jadi kita harus apa? Percaya, yakin segala sesuatu ini adalah punya Allah. Ciptaan Allah. Coba ya. Inna lillah. Kita ini punya Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Kembali. Dan kita semua nih akan kembali kepada Allah. Berarti Allah itu yang memiliki semuanya, ya itu kita nggak kalau kita itu merasakan ini punya kita nggak akan dikembalikan lagi, ya tapi itu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Hiduplah seperti tukang parkir. Nah itu ya, kita semua ini punya Allah dan akan kembali kepada siapa? Allah. Ya kita dikasih pinjam mobil, emang kita milikin tuh mobil? Harus diapain? Dipelihara, pulangin, pulangin. Orang nyewa nggak dipulangin, tapi nyolong. Gitu, nggak bisa. Jadi kalau kita nyolong sama manusia bisa ngumpet, lari dari polisi. Kalau kita nyolong punya Allah, lari kemana? Ya, lari kemana? Kita ada di kolong langit, langit punya Allah. Ya, kita nggak bisa. Kul innal mauta tafiruna fa innahum mulaqikum. Tuh, ya. Apabila mau lari. Ya, kematian fa innahum mulaqikum. Pasti kamu juga bakal menemui kematian. Iyalah. Ya, ayatnya dilanjutkan walaupun tumpi guru dan musayyadah sekalipun kamu berlindung di sebuah benteng yang kokoh, Allah juga tahu. Iya. Emang malaikat kebingungan. Kalau Israel nanya ke Allah, Allah di mana sebulan? Gua kagak tahu. Diumpet di ngumpet di benteng. Ngumpet di benteng. Ya, ngumpet di benteng kalau di kolong WC sono. Enggak bisa tuh. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat kata Nabi, apa itu? Wahfazu furujakum. Pelihara. Ya, peliharalah apa? Kehormatan kamu pelihara. Ya, wahfazu jaga kehormatan kamu. Ya, furuj. Furuj ini ya, bukan hanya kemaluan, bukan. Kehormatan. Ya, kehormatan rumah tangga kita. Kehormatan suami, kehormatan istri, kehormatan anak, kehormatan rumah tangga, kehormatan keluarga besar kita jaga. Ya, jangan kita umbar sama siapa aja kita ceritain, jangan. Kalau orang lain ceritain biarin dia musik. Ya, tapi kalau kita jangan sampai ya, kita harus menjaga apa yang menjadi kehormatan kita tuh. Ya. Itu, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang akan merugikan diri kita sendiri, Bu. Iya. Kenapa? Kalau orang yang ditanyain kita, ya dosa kita diampunin. Kebaikan punyanya dikasih kita. Gitu. Ya saya pengen gak ceritain dulu sama orang pengen. Biar punya dia. Biar apa ya? Biar dosa saya habis, kebaikan dia buat saya. Nah gitu. Ya. Kebaikannya dikit habis. Apa namanya itu? Ya salah seorang ulama sufi yang bernama ya Imam Musyri. Ya beliau bilang, kata dia, aku pengen hidup di dunia ini banyak dibenci orang.
Ya, kenapa? Dengan aku dibenci orang berarti kemuliaan akan Allah berikan kepada aku. Kenapa? Orang dikasih ampunin, kebaikan ditambahin. Pengen orang diambil. Ya, biarinlah saya punya banyak musuh, justru saya berterima kasih katanya. Ya, ya, kalau banyak musuh berarti kita akan berintrospeksi, berarti masih banyak orang yang selama ini nggak sesuai dengan saya atau nggak sesuai saya, nggak sesuai dengan mereka. Berarti saya harus introspeksikan, muhasabah. Oh berarti saya salah melakukan ini. Oh berarti saya keliru melakukan ini. Tuh, ya. Jadi jaga buat baju puru purunya itu. Ya. Kemudian yang kelima, wudu absorokum. Ya, wudu absorokum. Apa wudu absorokum? Jagalah pandangan kita. Ya, mata jaga. Ya, kita punya mata melek, jangan ngelihat-ngelihat apa yang orang punya pengen mulu. Ya. Ini. Ya, punya mobil, ya, pokoknya bisa jalan dari mana pergi haji pergi umroh nggak punya apa-apa, nah gue yang pergi dari dulu pengen nggak dapat. Hari batuk mati. Batuk gak punya sakit masuk jauh nama sekian hari. Ibu sih. Gue di masjid bawa syirsoi. Orang diem. Ya, coba. Udah kalau kita nggak lihat ada orang yang Allah berikan kelebihan, syukur. Iya, alhamdulillah ya Allah. Ya, alhamdulillah sebulan masya Allah. Ya, bisa seperti itu. Bu, orang yang Allah kasih rezeki belum tentu Allah sayang sama dia. Iya, masa nggak menjamin. Amin. Ya, orang dikasih hidup susah di dunia tidak menjamin kalau Allah itu benci, tidak menjamin, Bu. Oh. Ya, justru ya gitu. Orang yang paling banyak masuk neraka di neraka tadi kata Nabi ada banyak orang yang kaya ya. Yang pertama perempuan, yang kedua orang kaya. Perempuan ya, masuk ke neraka. Yang paling banyak masuk ke dalam neraka perempuan. Ya, tapi yang paling banyak di surga juga siapa? Orang miskin. Perempuan juga banyak. Ya, tapi lebih banyak di neraka kata Nabi. Ya. Tuh. Orang miskin yang sabar. Orang miskin yang sabar. Aku enggak miskin. Ustaz bisa aja ngomong dia aja hidup enak kalau dia miskin kayak gue enggak bakal bisa ngomong kayak gitu. Benar gitu. Ya, ada aja orang ngomongannya itu. Ya. Ngomong gua ustaz ngomongnya sebisanya dia enak hidupnya. Ya, oh enggak kayak gua dong bisa enggak ngerasain gitu. Nah, miskinnya yang miskin semua-semua ya. Ya. Udah Bu, kita jangan memperpanjang masalah-masalah. Iyalah, ngapain dibuat pusing-pusing udah aja. Ya Allah sudah katakan wala tatamannau ma qaddarallahu wa qadarullah ala ba'd. Jangan kita merasa iri atas sesuatu yang Allah berikan kepada orang lain. Terimalah kita kepada Allah. Pandanglah itu menjadi suatu pandangan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah tangga saya masih ada yang masukin dulu. Suatu saat kalau saya lagi butuh saya kan bisa minjem duit sama dia. Dan gitu. Alhamdulillah saudara saya masih ada yang mampu. Suatu saat kalau lagi saya butuh buat bayar ini bayar itu. Kali aja dia ada lebih saya minjem untuk bayar anak saya sekolah. Saya bisa minjem gitu dong. Iya. Positif thinking aja jangan negatif. Positif thinking. Ya. Bukan positif thinking, bukan positif thinking artinya itu ya husnuzon ya, jangan sangka, jangan suudzon atau buruk sangka itu ya, itu yang kelima. Yang terakhir yang keenam kata Nabi ya, waqufu aydiyakum, maafkan ya, tahanlah kedua tangan kalian. Eh, artinya jangan berpanjang tangan ya, jangan suka mencuri, jangan suka mengambil hak yang bukan hak kita ya. Bu, kita ngambil barang orang bukan sesuatu barang yang mewah-mewah juga aja, Bu. Bukan barang yang mahal aja. Apa saat yang balik? Yang ke-6? Wakufu aidiyakum. Yang kelima, menjaga penglihatan. Wakufu absorakum. Hadir dot wau. Nama aja bahasa Arab. Wakufu absorakum. Ya, itu. Yang kelima wakufu aydiyakum, jaga tangan ya. Nah ini Bu, bentuk jaga tangan mohon maaf, banyak kejadian-kejadian biasanya di tangan para pejabat ya, mereka mencuri nggak kelihatan ya, jolongan nggak kelihatan karena mereka orang pintar. Kan saya bilang maling itu ada dua, ada maling yang goblok, ada maling yang pintar. Maling goblok apa yang dicolong sendal di masjid tuh. Goblok nyolong sendal ketahuan bapak belum. Ya, yang dicolong apaan? Ya, roket di masjid dibobok. Oh, maling goblok itu.
ampli diambil, ya. Coba lo ambil solo piano di gereja, berani enggak? Pernah gak ibu dengan pengumuman gereja mengumumkan pianonya hilang? Enggak. Pernah gak? Enggak. Kok gak pernah diambil pianonya? Kan diambil kok di masjid mulu. Motor hilang di masjid. Sendal, sepatu hilang di masjid. Speaker hilang di masjid. Ya? Ya. Kotak amal enggak diambil. Dibongkok, dibongkar tuh apa namanya? Ya, gemboknya. Ya, itu kejadian itu ada di masjid mulu tuh. Seakan-akan kok. Pelakunya siapa kira kira itu? Ya orang situ lah, orang Islam. Ya pelakunya orang dekat Ustaz ya, orang dekat ngambilnya. Ngambil di kalangan jauh lah nyampe. Nyampe. Tahu ngambil kalangan jauh orang dekat Ustaz ya, orang dekat kan jauh juga ngambil. Ya pelakunya yang sanya pasti di KTP-nya tertulis Islam. Coba ada ibu lihat yang ketangkep, yang digebukin babak belur bahkan ada yang mati. Gue pinjam dong, pengen lihat katanya gue pengen foto mau apa, lihat aja agamanya apa, Islam pasti. Ya, tulisannya Islam. Entah benar Islam sesungguhnya atau hanya Islam. Islam KTP atau Islam abang buah. Itu masuk tanda tangan saja. Kayak yang menyolong juga kan tanda tangan. Tanda tangan apa? Nah, mau jual berapa tanah? Berapa meter? Sekian meter? Tanda tangan gue udah mau bagi ke berapa persen? Iya. Ya, sekian persen tanda tangan. Kalau enggak, cari tanda tangan. Sama tuh bu, nggak boleh ya, itu namanya apa itu ya, kufu aidiyakum, jaga tangan kita ya untuk kita mendapatkan sesuatu yang haram ya. Nah ibu-ibu sekalian, inilah sedikit yang bisa kita sampaikan ya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Amin. Ya, dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya amin. Dan terakhir saya mohon maaf ya, mungkin sampai depan kita libur dulu ya. Iya, sekali aja sekali libur. Besok libur, Sabtu besok. Ustaz mau jalan-jalan, udah selamat pulang balik. Kita mau ke Pilang besok. Cilah ke Pilang. Iya. Ke mana? Hatam Quran, tolong diinin Ustaz. Mau ke mana?